Alhamdulillah, masya Allah, dari dagang cilok bisa nyekolahin adiknya, guys. Beli satu porsi begini nih, kan 10.000, dibayar 50.000, pernah nggak? Belum pernah. Om, saya bayar 100.000. Penonton, apa kabar semuanya, ya kan? Ada pantun buat ente semua nih. Bunga harum mekar sekebon, itu tomat terlihat random. Apa kabar semua penonton? Moga sehat selalu, tersenyum. Huh? Nah, di video kali ini gue nggak tahu mau bikin konten apaan nih. Yang jelas gue lagi ada di Jalan Merdeka Raya Depok 2. Tuh, ini Jalan Merdeka Raya ini tepatnya tempat nongkrong para pedagang kaki lima. Berbagai jenis makanan, berbagai jenis macam dagangan ada di sini semua. Nah, video kali ini gue belum nemu konsepnya apaan. Pokoknya kita mau tanya-tanya aja nih sama pedagang kaki lima. Kita cobain cicipan makanannya, kita cicipin maksudnya makanannya dia. Dia jualannya dari jam berapa, semenjak tahun berapa dia jualan. Pokoknya kita seru-seruan aja, guys. Kita ajak ngobrol, kita bagi-bagi rezeki dah sama pedagang kaki lima, oke? Okay? Ikutin gue terus, jangan di skip videonya. Kita bikin seru sama This J, oke? Okay? Nah, guys, gue udah ketemu sama tukang cilok nih. Di belakang gue ada tukang cilok. Kita mau tanya dia, dia dagang cilok tuh dari tanggal berapa, tahun berapa, kenapa bisa mangkal di sini di Jalan Merdeka Raya nih. Yuk, ikutin gue. Assalamualaikum, Bang. Salam kenal. Abang namanya siapa? Aden. Bang Aden. Bang, ini apaan? Cilok ya? Iya. Oh, cilok. Cilok tuh asal kata dari apa, Bang, cilok? Cilok itu aci. Aci dicolok? Wah, oh, cilok. Aci dicolok. Bang, mau dong, Bang, bikinin, Bang. Saya, Bang. Satu porsi. Biasanya berapa satu porsinya, Bang? Satu porsi 10.000. Satu porsi? 10.000 satu porsi. Oh, iya nih. Dia beda sama bakso ya, kalau cilok ya? Iya. Kalau bakso kan pakai kuah. Ah. Oh, kalau bakso pakai kuah, kalau cilok mangga cuma pakai saus ya nanti dia ya. Wah, mantap. Ini satu porsi gini 10.000 ya, Bang? Iya. Kita cobain ciloknya Bang Aden ya. Gak bumbu kacang? Bumbu kacang boleh, Bang. Saya suka bumbu kacang. Cilok Bang Aden tuh dagang udah berapa lama nih, Bang Aden dagang cilok? Ya, 2 tahun kurang, Bang. 2 tahun kurang ini dagang cilok ya, Bang Aden ya. Wah, pakai kecap juga. Oke, Bang Aden, saya cobain langsung di sini ya. Udah panas, guys. Bang Aden umur berapa? Saya umur Bismillah. 20. Umur 20 baru. Oh. Nah, mendirikan dagang cilok lu dari tahun berapa, Bang Aden? 2 tahun lalu ya? Iya. 2020. Bang Aden dari tahun 2019 berarti? Iya. 19 2000 2021 22 23. Ya. 4 tahun dong. Ya, itu pas rencana 2019 berkembangnya 2021. Oh, berkembang 2021. Ini baru satu gerobak udah ada gerobak lainnya ya? Gerobak udah ada 9 lebih. Hah? Punya Bang Aden sendiri? Nah. 9 lebih gerobaknya. Motivasinya apa nih, Bang Aden? Dagang cilok buat keluarga kah? Ya, buat ngebantuin keluarga gimana tuh? Juga buat biayain adik-adik. Wah, guys, mulia banget buat biayain adik-adiknya tuh dagang cilok tuh. Patut dicontoh tuh, kita yang kerja kan asik kan dagang cilok. Berarti kan dorong-dorong gerobak nih ya. Dari jam berapa, Bang Aden? Saya keluar jam 7. Keluar jam 6:30. Ya. 6:30 pagi ya berarti ya, sampai jam? Sampai jam 6. Keluar jam 6:30 pagi sampai jam 6 sore ya. Itu biasanya udah habis ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah habis. Satu porsi gini 10.000 ya. Adik-adiknya umur berapa, Bang? Yang satu baru 3 tahun. Heeh. Mm-hmm. Satunya masuk SMA. Yang satu 3 tahun, satunya SMA. Berarti 3 bersaudara. Ya. Oh, semuanya Bang Aden yang biayain tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, dari dagang cilok bisa nyekolahin adiknya, guys. SMA sama umur 3 tahun tuh. Bayangin tuh, kalian harus semangat tuh ya, Bang Aden ya. Mantap, Bang Aden umur 20 tahun dagang cilok udah bisa biayain adik-adiknya sekolah tuh sama orang tua. Tapi orang tua masih ada ya, Bang Aden ya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada semua. Asli orang mana Bang Aden? Saya orang Sukabumi. Sukabuminya? Bandung berarti ya, Sundaan artinya? Sudah. Ibu bapak tinggal di sana? Iya. Sukabuminya mana? Sukabuminya Jampang Tengah. Jampang Surade ya berarti ya? Bukan. Oh, beliau. Agak jauh. Ini Jampang Tengahnya ya? Oke. Bang Aden mulia banget artinya Bang Aden. Bang Aden pernah gak sih ada beli satu porsi begini nih, kan ini 10 ribu, dibayar 50 ribu, pernah gak? Belum pernah? Om, kan suka ada tuh, yang bagi-bagi tuh, dibagi 50 ribu satu porsi, tetap banget dah. Bang Aden, sukses ya Bang Aden ya, dagangnya ya, biar cepat laku, nambah lagi gerobaknya dari 9 jadi 10, dari 10 jadi 11 gitu kan. Berarti gerobak yang lain tuh Bang Aden sewain atau gimana? Iya, sewain. Disewain, tapi ciloknya dari Bang Aden gitu. Dia setoran ya. Hebat banget nih, bisa dibikin apa, bisa dibilang pebisnis muda nih. Iya kan? Iya dong, udah bisnismen nih namanya kan, kerja diatur sendiri, nggak perlu ikut orang lain ya. Itu enak banget. Ya, Bang Aden bikin lagi saya satu dong. Satu porsi. Buat di rumah. Tuh buat cempo tuh. Ngomong apa? Tuh bumbunya bisa tuh Bang Aden. Mantep banget Bang Aden, tapi belum pernah nemuin ya. Satu porsi dibayar 50 ribu belum pernah ya? Belum ya. Mantep Bang Aden. Umur 20 tahun gua masih ikut sama emak gua dulu. Ini umur 20 tahun udah bisa jualan sendiri, Masya Allah dah. Mulia banget lagi buat adik-adiknya sekolah tuh guys. Bayangin guys, dagang cilok, jangan dipikir remen nih, datang dari pagi sampai malam ya. Waduh. Kalian buat ntar bungkus aja. Mantap ini Bang Aden, asli Sukabumi, umur 20 tahun, dagang cilok buat keluarga. Berkah ente Bang Aden. Masya Allah. Tapi sering pulang ke Sukabumi. Nah, di sini tinggal di mana? Saya di BBM. BBM Depok 2 ya? Depok 1. Oh, Depok 1 ya? Iya, yang mau arah ke Koslat. Oh, yang mau arah Koslat ya. Itu ini nyewa ya, ngontrak ya? Berapa kontrakan di sana? Sebulan Bang Aden? Kontrakan sebulan 900. Oke. Guys, kali ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Akang Aden dari Sukabumi yang dia jualan cilok buat Masya Allah lah pokoknya lah, buat adeknya sekolah. Mantep banget. Nih Bang Aden saya terima ya, tadi saya makan dua. Panas banget. Bang Aden jangan kapok sama saya ketemu di Bung Tulang Aden. Saya bayar 100 ribu. Makasih ya. Makasih sama Tuhan. Ya sama-sama. Oke, saya juga cium tangan dong. Wah, saya belajar banyak sama Bang Aden. Bang Aden tuh udah mantep banget. Amin, inspirasi buat saya banget nih. Saya juga mau dagang juga nanti, dagang apa kayak gitu buat keluarga ya kan, biar mantep kayak Bang Aden nih. Ingat Bang Aden nih, pesannya apa Bang Aden buat teman-teman yang nonton YouTube nih? Buat teman-teman pokoknya jangan pernah menyerah, tetap semangat dan selalu istiqomah lah ya. Apalagi Tuhan. Ingat sama Tuhan, ingat sama keluarga juga. Pokoknya umur masih muda harus benar-benar semangat, oke? Bang Aden, thank you sekali lagi, makasih ya. Saya juga ucapin terima kasih banyak-banyak Bang Aden ya. Terima kasih. Hey guys.